luar biasa. Ini biasanya ada tamu-tamu tadi undang. Jadi Handshake Festival Everyday Kacesha Uza pada hari ini. Sekarang di penghujung acara ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada semuanya. Yang pertama adalah mengenai JKT48 Academy. Para siswi JKT48 Academy silahkan maju ke depan. Akan berjumlah 14 orang. Setelah media lulus, tim K3 akan berjumlah 15 orang. Dan sekarang, tim T berjumlah 15 orang. Dengan struktur JKT48 yang baru, setiap tim akan terdiri dari 16 orang. Kemudian, setelah melihat hasil kerja keras dan perkembangan para siswi, saya akan mengumumkan member JKT48 Akademi Kelas A yang akan dipromosikan menjadi member tim reguler. JKT48 Academy dan juga masukan para fans yang telah kami baca dari berbagai kanal. Baiklah, saya akan umumkan siswi yang akan dipromosikan. Tolong dengarkan baik-baik ya. Pertama, ke tim T. Nanda. Erika. Kemudian ke tim J. Berikut ini.
adalah bentuk olahraga virtual dengan video game. Kira-kira siapa membernya dan akan memainkan game apa ya? Nantikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah saksikan video berikut. Thank you.
Event pengumuman hasil pemilihan member single ke-20 JKT48 yang akan dilaksanakan di Yogyakarta. Meskipun mungkin bukan kota dengan suara terbanyak, tapi kami belum pernah melaksanakan event all member di Yogyakarta. Oleh karena itu, mohon dukungannya dan nantikan kedatangan kami. Berikutnya, bulan Oktober nanti, Sosenkyo akan jadi lebih panas. Kenapa? Saksikan video berikut. Thank you.
urutan 31 dengan jumlah suara 451 dari tim K3 Erika Wibisana. Erika Ebisawa, sorry. Erika Ebisawa. Urutan ke-30 dengan jumlah suara 481 dari tim T Adisti Zara. Selanjutnya urutan ke-29 dengan jumlah suara 575 dari tim K3 Anin Nadila Sindiwatari. Urutan ke-28 dengan jumlah suara 757 dari tim K3 Natalia. Urutan ke-27 dengan jumlah suara 813 dari tim J Siti Hapsari. Urutan ke-26 dengan jumlah suara 1187 dari tim K3 Francisca Saraswati. Urutan ke-25 dengan jumlah suara 1211 dari tim J Michelle Kristo. Urutan ke-24 dengan jumlah suara 1254 dari tim J Gabriela Margaretuaro. Terima kasih. Urutan ke-23 dengan jumlah suara 1314 dari tim T Sonia Natalia. Urutan ke-22 dengan jumlah suara 1327 dari tim T Ayu Safira Oktaviani. Urutan ke-21 dengan jumlah suara 1373 dari tim T Salin. Urutan ke-20 dengan jumlah suara 1603 dari tim J Rizka Anastasia Laksana. Urutan ke-19 dengan jumlah suara 1690 dari tim T Ayana Syahab. Urutan ke-18 dengan jumlah suara 1741 dari tim T Fitli Imanda Azhar. Urutan ke-17 dengan jumlah suara 2002 dari tim K3 Ratu Vini Fitralia. Selanjutnya urutan ke-16 dengan jumlah suara 2234 dari tim K3
Sania Gracia. Urutan ke-15 dengan jumlah suara 2365 dari tim T. Yves Antoinette. Urutan ke-14 dengan jumlah suara 2445 dari tim Kaitri, Desi Purnawasari Gunawan. Urutan ke-13 dengan jumlah suara 2897 dari tim Kaitri, Anindita Rahma Cahyadi. Urutan ke-12 dengan jumlah suara 3205 dari tim T, Talia Ivanka Elizabeth. Urutan ke-11 dengan jumlah suara 3562 dari tim Kaitri, Shani Indira Natio. Urutan ke-10 dengan jumlah suara 3657 dari tim Kendri, Rona Andrani. Urutan ke-9 dengan jumlah suara 4064 dari tim J, Sania Junianata. Urutan ke-8 dengan jumlah suara 5163 dari tim Kaitri, Baby Cesar Hanadila. Urutan ke-7 dengan jumlah suara 5196 dari tim J, Stefani Priscila Hidarto. Urutan ke-6 dengan jumlah suara 6238 dari tim J, Nur Hayati. Urutan ke-5 dengan jumlah suara 6406 dari tim J, Feni Mitriani. Selanjutnya, urut
7207 dari tim K. K3 Viviana Apriani. Urutan ketiga dengan jumlah suara 9102 dari tim J. Sinta Juliani. Urutan kedua dengan jumlah suara 10.133 dari tim T. Jina dari tim J. Cindy Yupia. Demikianlah pengumuman hasil sementara pertama pemilihan member single ke-20 JKT48. Tema pemilihan tahun ini adalah Rebus. Kami ingin menjadi sumber semangat bagi masyarakat Indonesia, lalu seluruh dunia. Kemudian, ingin melesat dengan lebih tinggi. Dengan visi itulah, Rebus Project akan berjalan. Dan yang akan menjadi wilayah pembaruan tersebut adalah para member Sosenkyo kali ini. Oleh karena itu, kami mohon dukungannya. Tadi kita udah dengar beberapa pengumuman tentang Sosenkyo dan tentang jadwal JKT48 Rebus sampai akhir tahun. Dan JKT48 sampai akhir tahun kan udah punya jadwal yang padat. Jadi semuanya mohon bantuannya. Sekarang sebelum kita pamit, kita
fans JKT48 almarhumah. Semoga amal ibadah dia juga diterima di dan tentunya JKT48 juga kedepannya akan terus berjuang untuk menyebarkan cinta dan energi positif agar kita semua bahagia dan tentu saja terima dari mengucapkan terima kasih untuk sekali lagi saya Noah.